Alhamdulillah, kita dah bersiaran. There you go. Alhamdulillah, kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaida. Syukur, Alhamdulillah. Yes. Bertemu lagi kita hari ini untuk menu yang lain. Nisha, Alhamdulillah hari ini adalah menu kita yang ke-350. Alhamdulillah, jauh dah perjalanan kita ya. Yeah, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah, Bel. Alhamdulillah. Yes. Alright. Sebelum ni ada episod yang kita letakkan episod yang ke-350. Ha, tetapi kita dah tukarkan sebab episod yang sebelum ni adalah menu yang kita Kak Zaidah dah kongsikan sebenarnya. Tapi live yang kita jalankan adalah untuk tunjukkan cara-cara menggunakan paste produk terbaru Kak Zaidah. Ya, yeah, betul. Paste mie Bandung. Dan juga yang kekal hanyalah laksa Johor. Sebab laksa Johor memang jarang-jarang sekali kita buat live Kak Zaidah. Kita tengok. Tak ada. Laksa Johor kita tak ada buat live lagi, Bel. Eh? Yes. Okay. So, jadi yang dah tune in bersama kita ni, mohon kongsikan banyak-banyak video live kita ni. Jadi ramai yang boleh tonton bersama kita. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay. Nampaknya dah ramai juga ni. Tapi kita kongsikan lagi sebab kita tunggu juga ada yang mungkin belum dapat lagi notifikasi daripada Facebook dan juga Instagram. Hari ni menu baru ya. Menu baru. Dah lama juga kita tak keluarkan menu baru ni Kak Zaidah. Ya, yeah, sekejap. Al-maklum. Kak Zaidah tengah anukan aircon. Al-maklum. Sebab sekarang ni kita tengah lockdown. Jadi apa khabar semua dalam keadaan lockdown di Malaysia ni. Jadi kita di sini tim Kak Zaidah juga doakan agar segala urusan kita dipermudahkan. Okay, jadi jaga diri, stay safe, jangan jalan-jalan, keluar hanya bila perlu sahaja. Memang sekarang ni lockdown ya, keluar bila perlu tu, bila nak beli barang sahaja. Okay, beli barang tu keluar sekali je lah orang kata kalau boleh, kan? Orang kat saya dah ramai dari. Dari tempat ramai ya. Ya betul, sebab tu pun salah satu kenapa kita tak dapat teruskan live pada minggu lepas. Sebab kita tengah managekan keadaan kita juga untuk lockdown ni. Jadi Alhamdulillah minggu ni harapnya semua stabilize. Dah distabilize kan. Okay, insyaAllah kita boleh berterusan. Yang penting kita jaga kita lah. Yang penting kita tahu apa yang kita buat dia. SOP kena jaga. So insyaAllah lah ya. InsyaAllah. So sama-sama kita berdoa. Jadi duduk rumah ni boleh masak dengan macam-macam menu. Kak Zaidah dah kongsikan hari boleh ni masak, episode yang ke-350. Boleh masak dan boleh berniaga ya. Sebab saya tahu waktu sekarang ni memang semua orang tengah dalam keadaan agak ada yang susah-susah ya. Mungkin ini salah satu boleh dibuatkan sumber pendapatan ya. Banyak yang duduk di rumah sekarang ni dan ada yang berniaga pun tak boleh berniaga. Ada yang berniaga makan mungkin boleh lah Bel ya. Tetapi berniaga-berniaga lain terpaksa ditutup sementara. Jadi mungkin boleh cuba buat-buat kek seperti yang kita nak tunjuk hari ni. Kek ni kita boleh buat awal. Kita boleh simpan dalam freezer dan kita boleh jual ya. Sekarang tak ada masalah untuk nak jual online sebab kita boleh deliver, kita boleh hantar. Jadi kita salah satu jadi kita dibenarkan untuk berniaga online. Jadi why not kita cuba untuk nambahkan pendapatan ya. Insya-Allah. Kita doakan moga segala urusan kita dipermudahkan ya. Alright Kak Zaidah, kita tak nak tunggu lagi. Apa kata kita mulakan? Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum pada semua. Lama kita tak bersiaran live ya. Dan apa khabar? So waalaikumsalam ya pada yang memberi salam terlebih dahulu. Okey, hari ni agak special. Ini pun atas permintaan yang sebenarnya. Dah lama yang ramai juga yang minta Kak Zaidah tunjukkan resepi hari ni ya. Cuma Kak Zaidah olah sikit, lain sikit dari yang biasa kita ni, kita tengok lah ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat kek ataupun roll tapak kuda red velvet. Ya, ataupun red velvet tapak kuda ya. Okey. So bahan-bahan dia kita guna ialah 3 biji telur. Kita pakai A ya, saiz A. Kalau tak ada A, B pun boleh lah ya. Kita guna saiz A, 3 biji telur whole egg ya, maksudnya telur putih dan kuning. Kemudian 3 biji lagi kita ambil kuningnya sahaja. So kita pakai 6 telur kat sini ya. 3 biji whole egg ataupun telur kuning dan putih, 3 biji lagi kita ambil kuningnya sahaja. Okey. Kemudian kita guna 100 gram gula caster. 1 sudu makan overlet. 1/2 sudu teh vanila. Suku sudu teh baking powder. Baking powder. Kak Zaidah salah tulis ni.
Okey. 40 gram tepung gandum, 20 gram tepung jagung, 2 sudu makan coklat Imalco ataupun coklat paste, ni dia ya. 1 sudu makan red velvet Imalco, coklat paste ni. Sorry, ni coklat paste yang saya dah tahu dah bekas. Kita guna juga perasa red velvet ya, ataupun red velvet Imalco. 1 sudu makan red velvet color. Kita pakai color merah ya. Yeah. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk red roll velvet tapak kuda. Roll tapak kuda red velvet. Okey. Sebab bahannya banyak. Okay. Banyak. Dia taklah banyak sangat tapi dia macam berterabur lah susunan dia. Okey. 90 gram butter yang dicairkan ni, Kak Zada lupa sebut tadi. Saya ulang lagi sekali. 90 gram butter yang dicairkan, ni dia rupanya ya, butter yang dicairkan. 3 biji telur putih dan kuning, 3 biji. Kemudian kita ambil pula 3 biji kuning sahaja. Kuning telur saja. 100 gram gula caster, 1 sudu makan overlet, setengah sudu teh vanila, suku sudu teh baking powder, 40 gram tepung gandum, 20 gram tepung jagung, 2 sudu makan coklat Imalco ataupun coklat paste, 1 sudu makan red velvet Imalco dan 1 sudu makan pewarna merah. Kita juga guna Nutella dekat sini. Untuk roll tapak kuda ni memang fillingnya kita letak Nutella. Yeah? So Kak Zara guna Nutella untuk spread ataupun untuk filling dalamnya. Yeah? Okay. Cara dia, kemudian loyang yang Kak Zara guna. Kalau perempuan tak ada saiz ni, perempuan boleh juga guna yang Kak Zara guna sekarang ni 14x12 inci. Ya, 14x12 inci. Kalau tak ada saiz ni, perempuan boleh guna 12x12 inci. Cuma bila 12x12 inci, bila puan roll, dia akan jadi lebar sikit. Ya, kalau yang ini dia akan jadi just nice, cantik-cantik, sedang-sedang lah ya. Kalau kita guna kecil lagi, nanti rollnya akan jadi tebal. Bila kita lipat, kemungkinan dia boleh patah ataupun dia boleh macam tak cantik lah ya. Dia terlampau gemuk ataupun terlampau lebar pun tak cantik ya. So yang Kak Zara guna hari ni ialah 14x12 inci. Kita dah alas dengan kertas supaya lebihkan sedikit kertas supaya senang untuk kita nak keluarkannya nanti ya. Okey. So cara dia senang aja. Kita masukkan ni semualah ni. Kita masuk telur dulu dalam mixer. 3 biji telur whole egg ya, telur putih dan kuning. Kemudian 3 biji kuning sahaja. Masukkan overlet. Masukkan gula. Masukkan baking powder. Kita ratakan sekejap. Pukul dengan high speed ya. Kak Zada pakai A eh. Kalau tak ada A, pakai B pun boleh jugalah. Cuma jangan pakai C lah ya. Kalau pakai C, takut nanti keknya tak jadi banyak yang macam kita harap lah ya. Okey, dia dah macam ni. Kemudian kita akan masukkan tepung. Nampak tu ya, dia dah mula nampak buih-buih macam tu. Kita masukkan tepung ya. Tepung jagung dan tepung gandum. Pukul high speed hingga dia jadi pekat dan kembang.
Kemudian bel, kita akan masukkan vanila dalam melted butter kita ni. Okey, nampak tu? Dah mula nak kembang. Pukul hingga dia betul-betul kembang dan gebulah, lebih kurang dalam 5 hingga 7 minit. Dia pasal ada overlap tu, Bel. Overlap tu yang overlap ialah cake stabilizer. Dia naikkan dan dia gebukan cake kita lah, adunan kita. Kita pukul hingga dia gebu dan pekat ya. So, usually dia ambil berapa lama masa? 5 hingga 7 minit, Bel. Depends on you punya mixer lah, you punya beater, you punya balloon whisk ya. Kalau balloon whisk you ataupun beater you kuat, power dia akan cepat naik. Kalau tak, pom-pom pukul lebih lama sikit pun tak apa. Janji dia akan jadi pekat hingga kita perlukan dia hingga pekat ya. Pekat dan gebu. Dan yang pastinya tekstur bila kita bakar dia memang lembut ya. Dia lembut. Dia ni jenis sponge ya. Dia jadi jenis Swiss roll lah ya. Sudah jadi lembut gebu lah. Okay, nampak tu. Ramai yang request menu ni dah lama kat saya. Dah lama. Lama sangat daripada yes. Tahun kita live juga. Okay, Kak Zah dah cuba juga ya. Buat. Dan masih dalam bulan Syawal lagi. Yeah. Jadi mungkin perempuan boleh buat untuk raya. Masih ada raya lagi ni. Jangan risau. Okay, nampak tu dah gebu ya. So, kita akan masukkan melted butter ni sedikit-sedikit. Sambil dipukul ya, perlahan-lahan. Waktu ni tak boleh pukul kuat-kuat lah ya. Kena pukul perlahan-lahan saja. Okey, kita akan matikan mixer. Cantik tekstur. Ya, nampak tu. Ada yang kata penutup raya. Ya, yeah, penutup raya. Ada yang dah lama ya, ramai jugalah band request ni. Ya. Ya, seawal bulan puasa tu ya, dari bulan puasa pun Kak Zaidah bila nak buat tapak kuda ya, insyaAllah saya kata. So hari ni kita berkesempatan lah. Alhamdulillah. Jadi untuk resipi ni boleh ke untuk dibuatkan yang plain Kak Zaidah? Boleh. Ya, cuma Kak Zaidah buat sedikit ada kelainan sikit dan sedap yang sebenarnya kalau buat yang ada perasa red velvet ya. Okey. Nampak tu? Dia gebu ya. Okay, so kita ratakan, make sure that butter yang kita tuang tadi merata ya semua. Kita guna okay, full ya. Okay, so now kita nak asingkan untuk satu bahagian kita buat coklat, satu bahagian lagi kita nak buat color merah dan kita letakkan perasa red velvet. So now kita perlu timbang untuk yang bahagian coklatnya ya. Kak Zah dah perlu timbang 150 gram. Ya. Okey. Yang ini kita akan masukkan red velvet. Yang ni kita akan masukkan coklat dulu. Ni coklat paste yang saya dah sukat ya. Sebanyak 2 tablespoon. Ini juga sukatan untuk coklat Imalco.
terpulang kepada coklat Imako perempuan pakai, ya, sebab dia kadang-kadang lain brand ataupun lain tempat yang perempuan beli, dia punya warna agak lain, ya. Kepekatan dia pun tak sama. Ada yang pekat. So tengok pada color, pada color dia, ya. Kalau tak cukup warna coklatnya, perempuan boleh tambah. Sedapnya tengok. Baru kita kacau macam ni dah nampak sedap dah. Yes. Siapa yang suka coklat? Sesuai untuk you all. Dalam pula tu sekarang nanti kita letaknya apa tu? Nutella. Kita akan letakkan di dalam. Ya. Ni kurang, ya. Kak Zara akan tambah sikit lagi lah. Jadi mengikutkan konsistensi konsistensi coklat Imako, coklat Imako yang kita guna ada di rumah. Dia kadang-kadang coklat Imako ataupun coklat paste ni, itulah yang Kak Zada cakap tadi, ya. Yeah. Kadang-kadang tengok pada kepekatan dia, sebab dia ada Imako ada paste, ya. Okey, kita tambahkan sikit lagi bagi dia ada siku ni yang keram. Ya, dia tak nak lari, ya. Macam kita maintain, yeah, dia sebab kat sini nak allow dia. Okey, so kita tambah sikit lagi bagi dia lebih gelap sikit warnanya. Okey. So apa-apa coklat yang dipadankan warnanya bersama dengan red velvet, selalunya coklat memang gelap sikit warna dia. Jadi untuk nak dapatkan rasanya pun, sebab yes, ini betul. Perisa. Ya, perisa. Dia pewarna, bukan pewarna, ya. Okey, now yang ini kita akan letakkan red velvet. Ini perasa red velvet, ya. Red velvet flavor. Dan dia ada pewarna juga dalam ni. So yang ini kita pakai satu sudu makan saja, jangan banyak, ya, sebab dia ada, kalau banyak sangat rasa pun tak sedap juga, ya. Dan sedikit pewarna merah. Kalau perempuan tak suka letak warna merah pun tak apa. Cuma red velvet ni sedia maklum dia memang merah, ya. Dia memang akan jadi merah, baru namanya red velvet, baru namanya velvet. Okay, kita ratakan. Kau lipat, kau lipat je, ya. Alright, dah siap dah bel. Okay, ni yang merah dan ni yang coklat. Alright, kita ketepikan dulu. Yummy. Okay, mungkin yang baru tune in pun question apa benda ni Kak Zai dah buat, yeah, ni. Ya, Kak Zai dah tengah buat kek tapak kuda, ya. Ataupun roll tapak kuda red velvet. Okay. So, kita letakkan yang warna coklat dulu di bahagian base dia ni. Ya Allah, siko ni kenapalah. Maaf. Okay. Degil, ya. Degil. Dia pun ada juga yang degil-degil. Ingat orang je yang degil. Okay, so ini adalah layer yang pertama. Layer yang pertama, ya. Kita akan letak coklat dulu. Yes, dibancuhkan bersama coklat Imako. Alright, mungkin ada yang question Kak Zaida. Yes. Size apa loyang Kak Zaida guna ni? Okay, Kak Zaida pakai size 14x12 inci. Saya dah letakkan kertas di bahagian bawahnya. Kita spreadkan yang coklat ni. Kek ni sedap, ya. Sedap. Yang buat dia sedap tu Nutella tu. Sedap sangat. Ya, kalau yang berniaga tu mungkin boleh campur sedikit Nutella, sebab Nutella mahal, ya. Kita nak jual mahal pun kadang-kadang agak susah juga, tapi kadang-kadang yang membeli ni pun dia tak tahu. Dia tak tahu Nutella berapa mahal, ya. So maybe perempuan boleh campur sedikit dengan coklat yang dah ready tu di bakery, ya. Dia ada coklat spread tu. Okay, nampak tu. Okay, kita dah ratakan yang coklatnya. Sekarang ni kita nak letakkan yang red velvet. Sama ada perempuan nak pakai piping bag ataupun letak terus. Kak Zaidah lebih suka letak terus. So, terpulang. Kadang-kadang perempuan tak ada piping bag kat rumah. Susah, ya. So, saya letak terus saja macam ni.
Okay. So kita akan spreadkan semua. Make sure that dia rata semua. Kalau perempuan tak pandai buat cara Kak Zaidah ni, perempuan boleh pakai piping bag. Cuma saya tak guna piping bag. Mungkin setengah-setengah perempuan dekat rumah tak ada piping bag. Jadi tengok cara saya ni, macam bolehlah ikut cara ni ya. Kalau ada piping bag tu, guna piping bag. Saya lagi senang buat kerja pakai macam ni ya. Okey, kemudian kita akan spread dia perlahan-lahan. Sebab adunan dia lembut ya, jadi kita tak risaulah. Just tolak saja. Nampak yang anda yang biasa baking, bila anda tengok teksturnya sebelum dibakar pun anda tahu outcome dia macam mana. Dia tunggu ya, saya pun tak sabar sebenarnya ni tengok dia gebu sangat ni. Okay, you dah boleh dapat bayangkan, saya sendiri dapat bayangkan betapa gebunya yes, kek kita hari ni. Alright, siap dah. Okay, wow. Kita akan bakar dalam oven. Oven ni perempuan perlu panaskan dulu ya. Preheat oven selama lebih kurang 15 minit. Suhu 160 hingga 180 dan kita akan bakar lebih kurang 10 hingga 12 15 minit macam tu. Terpulang kepada oven masing-masing ya. Yeah. So ni saiznya, so kita akan bakar. Make sure that oven you dah preheat dulu ya. Jadi dibakar dengan suhu Kak Zaidah? 160 hingga 180 selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Sekejap je. Swiss roll tak boleh bakar lama. You tak boleh overbake for Swiss roll. Kalau you bakar lama, dia akan kering dan dia akan merekah nanti bila kita roll dia. So tu kena tengok lah. Okay, Kak Zaidah ada yang tanya sebab yes, kita, sementara kita tunggu roll kita kat dalam oven dibakar. Orang ada soalan yang tanya ni Kak Zaidah. Dia tanya oven apa yang elok untuk kita bakar biskut yang banyak-banyak sekali. Adakah yang untuk rumah lah, personal use, bukan untuk bisnes Kak Zaidah katanya. Untuk bakar banyak-banyak sekali? Bakar banyak-banyak sekali yang kalau sesuai, bukan untuk bisnes banyak. Ya, you cari je lah oven yang ada banyak deck, banyak rack tu. Cari dalam 4, 5, biasa kalau yang business yang ada banyak rack tu ya. Maksudnya sekali bakar boleh naik 4, 5 loyang. Kalau yang biasa-biasa untuk you bakar kat rumah, biasanya dalam oven tu hanya ada 2 je. Ya, so terpulang lah which oven you nak. Kalau yang banyak rack, banyak deck tu akan jadi mahal ya ovennya. Mungkin 2,000 lebih, 3,000 lebih, 4,000, 5,000 pun ada ya. So terpulang kepada perempuan. Kalau untuk buat berniaga, seeloknya beli oven yang memang khas untuk buat biskut. Dia boleh bakar biskut dan pastry sahaja. Dia tak boleh bakar kek. Tak cantik kalau bakar kek, dia akan jadi kering. Ya, so this is a oven yang untuk buat biskut. Maksudnya kalau perempuan bakar biskut, biskutnya akan masak betul sampai ke dalam. Dia akan jadi rangup sampai ke dalam ya. Some oven you bakar bawahnya coklat, atasnya tak mau coklat langsung ya. Dalamnya lagi lah tak garing ya. Tu sometimes oven tu tak man untuk buat biskut lah ya. Biskut nipis-nipis boleh ya. So yang ini biasanya biskut kita akan guna oven yang special untuk biskut lah ya. Alright, ada lagi Bel? Alright. Yanti Scotch Kak Zaidah, kalau yes, oven saya boleh masuk loyang 10. Jadi untuk adunan ni boleh tak saya guna loyang 10 and berapa adunan kek yang saya dapat? 10 ya? Dapat 2 lah. Dapat 2. Kalau 10 you dapat 2, tetapi saiz dia tak samalah ya. Saiz dia takkan sama dengan macam Kak Zaidah ni. Kak Zaidah ni sekarang kita pakai 14 kali 12. So bila kita potong 2 nanti, dia akan jadi 6 kali 14. So when you fold, dia akan jadi 3 kali 3, 3 inci. So if you pakai 10 kali 10, you potong 2, you akan fold dia, dia akan jadi 2 inci setengah kali 2 inci setengah. Jadi dia akan jadi kontok-kontok sikit lah. Dan dia mungkin akan jadi, dia akan jadi kontok-kontok lah pendek sikit. Saya punya 3 inci panjang sikit. Okay. Alright. Okay Kak Zaidah, yeah. Bakar on kipas tak? Kalau ada kipas, you just on the kipas. Api seperti biasa lah. Api atas bawah. Dan bawah. Please ya, bakar kek api atas dan bawah. Jangan pakai bawah aja, nanti atas tak masak. Ya
atas dia tak naik. Atas dia tak naik. Dia kalau tak cukup heat, dia tak naik. Dia tak pasal kek dia ada telur, ada overland, ada baking powder. Once dia kena panas yang dia hendak, yang dia kehendaki, dia akan bounce terus. If you bakar dalam keadaan suhu yang tak cukup, itu yang dia tak naik-naik. Bukan adunan dia yang salah, kadang-kadang oven dia. So you kena tengok, you kena ambil kira semua daripada A to Z kalau tak nak, untuk nak buat kek. Yeah. Okay, ada soalan ni. Khadijah Sulhi. Yes. Okay, I have a question for making chocolate chip cookies. I always do it but I can't really get so much sugar in it. Jadi macam mana Kak Zaidah? So, selalunya kan chocolate chip memang manis. Manis kan, ada banyak gula. Jadi, apa yang Kak Zaidah boleh bantu untuk bila kurangkan tak nak gula. Nak kurangkan gula tu macam mana? Boleh je lah, you kurangkan gula. Cuma dia tak jadi crunchy lah. Dia kurang rangup. The sugar dalam chocolate chips tu yang buat dia crunchy tau. Is the sugar inside the cookies. Kalau less sugar, dia akan jadi less crunchy. So dia punya sugar tu, amount of the sugar tu dia adalah pengaruh untuk dia punya sebab itu when you makan dar kerangupan dia. Yes, sebab itu when you makan chocolate chips. Chocolate chips ni memang understood. Dia akan, bila kita cakap chocolate chips, memang kita akan dapat rasa rangup macam famous Amos. Rangup, crunchy. Tetapi dia mesti manis. Tak ada satu pun chocolate chips yang tawar. No such thing. Sebab chocolate chips dia rangup. Yang buat dia rangup is the sugar. Okay Kak Zaidah, okay, function kipas seperti biasa yang selalu kita explain, function kipas adalah untuk dia ratakan the circulate, dia punya suhu dalam, dia punya kepanasan, jadi dia rata, dia punya panas tu rata lah, dia tidak panas semata kat bawah aja ya. Ataupun kadang-kadang oven panasnya hanya dekat atas saja ya, sometimes ada dekat bawah. So bila dia ada kipas tu, dia berpusing lah panasnya tu. Rata lah ya. Alright. Okay Kak Zaidah, apa ada yang apa perasan belakang tu ada produk baru ya? Okay, ya, memang kita ada produk baru, paste lah, paste mie rebus dan juga paste mie Bandung. Okay, anda boleh dapatkan produk-produk Kak Zaidah ni mie Bandung tak ada kat sini. Menerusi nombor WhatsApp team admin di Kak Zaidah di nombor 011-1120-4733, 011-6420-1979, 011-6426-4742. Untuk sebarang pertanyaan mengenai produk Kak Zaidah ya. Kita ada produk baru, kita ada mie rebus, paste mie rebus, paste mie Bandung dan paste laksa Johor. Mie rebus tak ada kat sini. Mie Bandung tak ada. Okay, sebab stok hari ini dah habis untuk hari ni ya. Sangat-sangat laris, especially kita punya. Sebab anda semua ni boleh masak sendiri di rumah. Selalunya kita nak makan macam ni kan. Kita dapat banyak feedback ya daripada Laksa Johor kita ya. Alhamdulillah. So Kak Zaidah berterima kasih sangat pada yang telah yang telah order, telah cuba, telah komen ya, telah bagi kita feedback mengatakan sangat-sangat sedap dan rasa ori ya. Alhamdulillah. For those yang tahu makan Laksa Johor ya, ada yang tak pernah makan Laksa Johor ni ya. Ada yang tak pernah makan. So dengan paste ni puan-puan bolehlah cuba resipi Kak Zaidah and then resipi lama ni resipi lama. Resipi family saya ni ya. Resipi nenek saya. Yeah, resipi nenek, mak Kak Zaidah. Nenek Kak Zaidah juga dan mak Kak Zaidah, roh mak Kak Zaidah ya. Family Kak Zaidah memang kita buat inilah rasa laksa kita ya. So mungkin ada juga laksa Johor rasa lain tak sama ya. So why not kita try lah rasa laksa Johor ni. Cuma laksa Johor ni cuma laksa Johor ni for sure kena makan dengan spaghetti. Betul. Yes. Dia macam tak kena kalau makan laksa lain. Sebab kata Kak Zaidah keluar-keluar je. Keluar-keluar je cerit mata je lah makan laksa Johor dengan spaghetti. Macam tak, mana kan? Kita tak tahu macam mana. Betul. Alright, okay. Jadi ada yang bertanya juga macam mana nak dapatkan produk Kak Zaidah di Singapura. Anda boleh dapatkan daripada ejen-ejen ataupun rakan niaga Kak Zaidah yang berada di Singapura. Kita ada beberapa ya, ramai juga ya di Singapura. Ramai ya, Alhamdulillah. Jadi juga disclaimer di sini, memang harga di sana memang tidak sama dengan di Malaysia ya. Disebabkan ada cost tax dan juga tarifs dan juga logistik cost. Jadi anda, siapa yang di Singapura, memang itulah harganya. Mohon anda boleh dapat penerangan terus daripada rakan-rakan niaga kita yang berada di Singapura. Okay. Dan juga stok kita on the way Kak Zaidah. Yes, on the way. Minggu lepas dah kita hantar, minggu ni akan menyusul lagi ya.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Singaporeans yang banyak banyak order ya untuk produk-produk Kak Zaidah. Alhamdulillah. Thank you so much. Alright Kak Zaidah. Jadi saya bacakan resipi. Siapa sila. Yang terlepas betul, sebab Bel. Hari ni kita tak dapat nak tagkan di bawah dan kita nak tagkan. Sementara kita nak tunggu lagi berapa minit Kak Zaidah. Boleh saya bacakan? Oh, Kak Zaidah pun tak check tadi masa masuk. Tapi tak apa. Saya tengok je antara 10 hingga 12 hingga 15 minit. Ya. Macam inilah. Jadi kalau kita kat rumah, bila kita ada kawan-kawan kita datang rumah, kita nak bakar, make sure kita ada timer, okay? Ada timer. Bila kita berbual-bual macam ni, lupa. Tapi tak apa. Kita ada dekat dalam apa? Tapi tak apa. Kak Zaidah tengok, saya dah boleh bayangkan lah dia punya waktu dia tinggal berapa minit lagi. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Okay, saya bacakan resipi ya Kak Zaidah. Yes, hari ni Kak Zaidah gunakan, okay, salin ya, salin sekarang. Alright, untuk butter, 90 gram dicairkan. Butter salted of course. Okay. Kemudian 3 biji telur grade A atau B. 3 kuning telur. 100 gram gula caster. 1 sudu makan overlet. Setengah sudu teh vanilla. Suku sudu teh baking powder. 40 gram tepung. Tepung gandum ya? Tepung gandum. 20 gram tepung jagung. 2 sudu makan coklat Imako. 1 sudu makan red velvet Imako. Dan 1 sudu makan pewarna merah. Okay, alright, jadi so, jangan risau kalau yang terlepas tak apa, hang in there. Sebab kita nak tunggu kek ni, saya tengok Kak Zaidah dah resah dah tu, mungkin dah nak siap dah tu Kak Zaidah. Sikit lagi, sikit lagi. Okay, so jadi kami di sini, tim social media akan kongsikan bersama anda sebentar lagi resepi penuh. Jangan risau, memang akan ada sebentar lagi, okay. Alright, Lin Sulaiman kat Johor ada jual mie lidi. Rupa sama macam spaghetti. Sangat sedap, makan dengan kuah laksa Johor. Oh ya ke? Ni apa tu? Milidi okay. Tu mungkin yang macam apa angel hair tu. Mungkin kot. Angel hair. Dia pasta tapi dia angel hair. Dia halus-halus. Dia punya diameter kecil lagi daripada tapi dia pasta. Daripada spaghetti. Spaghetti dia number 5. So jadi angel eye dia angel eye pula. Angel hair tu dia kecil. Alright. Dia halus, okay. Angel hair. So jadi angel hari ni memang resipi sangat best sebab ramai yang menanti. Okay, dan juga ada yang berikan kita bintang Kak Zaidah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you so much for the bintang ya. Terima kasih atas sumbangan bintang-bintang anda, berbintang-bintang. Terima kasih kita banyak. Dekat sini. Yes. Okay. Macam mana nak order? Untuk nak order, anda bolehlah order produk-produk Kak Zaidah dengan tim admin Kak Zaidah sekarang. Okey, untuk satu pack macam ni, ada yang tanya harga Kak Zaidah? Untuk laksa Johor macam ni dan juga mie rebus serta mie bandung dengan berat 500 gram, okey, harganya RM20 sahaja dan boleh dimasak untuk hidangan 6 hingga 10 orang makan. Laksa Johor ni lebih Kak Zaidah, mungkin 12 ada kan? Mungkin 12. Ikut kepekatan yang perempuan suka ya. Ada yang suka pekat baik. Kalau pekat mungkin dalam 10 orang, tapi kalau yang boleh ditambahkan dengan santan dan tambah sedikit air mungkin jadi 12 hidangan ya. Yes, okey. Alright, so untuk nak dapatkan dengan apis Kak Zaidah ni dengan harga RM20, anda boleh WhatsApp tim admin Kak Zaidah di talian 011 1120 4733. Talian yang lain 011 6420 1979 dan di talian yang lagi satu 011 6426 4742. Dan Kak Zaidah, untuk nombor telefon yang terakhir ni Kak Zaidah, anda boleh dapatkan e-book 330 resipi percuma daripada program Johor Masakan Kak Zaidah. Yang baru-baru, mungkin yang baru tune in, yang baru berkenalan dengan Kak Zaidah, yang baru ataupun yang baru tahu kita punya live, kita ada e-book percuma ya. Kak Zaidah ada edarkan e-book percuma untuk sebanyak 300 episod ataupun 300 resipi. 330 Kak Zaidah. 330 resipi ya. Ataupun 330 live kita, video live kita, kita kumpulkan dalam satu e-book kita panggil ya. So mungkin boleh dapatkan perempuan yang mana nakkan e-book percuma ni bolehlah WhatsApp nombor 011 6426
4742. Okey, di Facebook saya dah sediakan link di bawah. Tu saya dah tunjukkan. Tekan aja open link. Klik aja open link tu. Okey, dan anda boleh terus dapatkan anda punya e-book. Alright. Okey, anyway Kak Zaidah. Yes. Ada yang tanya ni. Nak gunakan paste Laksa Johor nak kena masukkan apa pula Kak Zaidah selain daripada paste? Kena masukkan ikan ya. Saya ada tunjukkan videonya ya, untuk macam mana cara kita nak masak, ataupun pada paket tu kita ada tulis ya, ataupun kita dah terterakan cara-cara penyediaannya. Perempuan boleh tambahkan ikan yang telah direbus sebanyak 1 kilo ya, kata silap saya, 1 kilo ikan yang telah direbus. Beli 1 kilo ikan, kemudian perempuan rebus, kisar hingga halus. Untuk Laksa Johor, ikannya perlu dikisar hingga halus, tak boleh kasar-kasar. Kasar dia tak sedap ya. Dia tak macam laksa Penang, dia tak macam laksa asam. Laksa asam kalau boleh ikan dia tu chunky baru sedap. Laksa Johor you kena kisar dia hingga dia halus lumat betul, baru dia jadi kuah yang pekat ya. Kalau tidak ada kedel tak cantik nanti kuahnya ya. Juga dia akan terpisah dengan air. Tak cantik nanti, nanti ya. Jadi macam kuah ni macam sup ke apa bukan. Laksa Johor tak macam tu ya. Laksa Johor dia kena halus ya. Kuah ada yang begitu pekat. Pekat ya. Waktu kita makan guna tangan. Okey. So ditambahkan dengan lebih kurang 900 gram air dan satu kotak kecil santan. Kalau perempuan rasa pekat, perempuan tambahkan santan sedikit, lebihkan sedikit sangat santan ataupun ikut cita rasa masing-masing. Dan ikutlah rasa. Kalau kurang garam bolehlah tambah sedikit ya, ikut rasa masing-masing lah ya. Yang lain tak perlu ditambah, hanya garam, air dan santan. Alright, nak dapatkan e-book, okay, saya tunjukkan di Facebook. Macam mana nak dapatkan e-book? Tekan open link tu. Di Instagram, anda hanya perlu keluar ataupun pergi ke bio kita. Keluar live. Dah siap ke Kak Zaidah? Belum, saya check. Belum Okay, macam mana? Teruskan dia. Belum, sikit lagi. Sikit lagi? Macam mana kita nak tahu tu Kak Zaidah check? Sebab tak tengok jam kan? Tak tengok jam. Saya tak tengok jam, saya tak pakai timer. Saya memang pakai jari saya je. Macam mana kita nak bila tahu? Bila you Zaidah tekan dia, tekan dia, dia bounce balik. Dia bounce balik tu maksudnya dia masaklah. Ataupun you just cocok dengan didi. Ya, saya lebih suka sebab saya ni dah lama ya. Dah lama baking. Jadi setakat untuk saya masukkan jari dalam oven tu dah rasa macam biasa. So, saya akan masukkan dan saya akan tekan. Kalau dia bounce balik, kita rasa ya, kalau dia bounce balik, maksudnya dia masak. Kalau kita tekan, jari kita melengkung tu, melekuk tu, maksudnya dia masih basah lagi. Kalau perempuan nak cucuk pun boleh lah ya. Sebab saya tak pakai timer. Saya masuk tadi, saya tak tengok pukul berapa ya. Sekejap lagi, lebih kurang dalam 1-2 minit macam tu lah. Sis, Mas Mak tahu Tovi ada fungsi kan? Thank you so much bahan-bahan. Thank you so much, Mas. Saya gunakan hari ni. Okay, saya tengok dekat Instagram pun ada tadi ya. Panjang kau main. Tu dia, okay. Alright, Suraya, thank you so much. Saya pin kan, okay. Dan untuk anda nak apa orang kata uji kaji, nak rujuk semula bahan-bahan. Yes. Tak apa, jangan risau. Sebentar lagi tim social media Kak Zaidah akan kongsikan. Kita akan kongsi banyak ya resipinya. Mungkin dalam 3 ya, Bel ya. Kita akan kongsi pada gambar, pada video dan pada short video. Ada 3 resipi nanti. Untuk e-book 330 resipi ni adalah volume yang pertama. Okey, dan resepi selepas je resepi 330 ni, insyaAllah kita akan keluarkan volume yang kedua. Jadi anda kena bersabar. Okey, untuk anda nak cari yang masih belum ada dalam e-book, anda hanya perlu search di Facebook page kita ataupun di IG, tengok di IGTV. Semua ada di situ. Daripada episod yang ke-331 sehinggalah insyaAllah hari ni 350. Dah masak dah ni. Okay, nampak tu? When kita tekan dia, dia bounce balik. Nampak tak? Tak ada langsung jari kita. Ya, bila kita tekan, jari kita tidak melengkuk ke dalam. Melekuk ke dalam. So, dia dah masak. Dia bounce balik lah maksudnya. Ya? Ataupun, perempuan ambil lidi, cucuk. Kalau dia tak melekat, so bermakna dia masak. Ya? Alright. So, kita akan keluarkan dia panas-panas. Setidaknya bau dia. Bau red velvet dengan bau coklat. Of course lah dia sedap. Yum. Ya. Yeah. So good. Belum lagi kita letak Nutella kat Zaidah. Yes. Jadi untuk kita nak roll dekat Zaidah dengan keadaan dia suam ataupun kita perlu sejukkan dia. Sejukkan dia lah. Okay. Alright, siap dah. Kita tunggu dia sekejap ya, sejuk sekejap. Dan nanti kita akan potong dulu sebelum kita roll.
sedap bukan main. Okay, for those yang nak buat yang original, yang rupa original dia, ataupun nak buat yang putih, perempuan tak perlu letak red velvet flavor dan pewarna red velvet, pewarna merah. Ya, yeah. So biarkan dia plain putih dan buat dengan coklat. That is original tapak kuda. Ya, yeah. Yang ini kita bagi sedap lagi, kita taruh red velvet Imalco dan pewarna merah. Ini bukan setakat warna merah saja, perempuan, ni ada Imalco red velvet. Jadi when you makan red velvet, dia kena sangat kalau dia makan dengan coklat. Jadi dia lagi sedap lah. Bel. Bau dia pun sedap kat tak? Yes, kita tunggu sekejap ya. Dia cepat juga sejuk ya. Kita nak makan dia. Okey, pesak sejuk tu kena tambah bahan apa bila nak masak ya? Tadi Kak Zahra dah beritahu, kita perlu tambah ikan. Pada paket dia tu kita ada beritahu ya, what to do. Apa yang perlu ditambah ialah 1 kilo ikan, isi ikan. Kemudian you rebus ikannya. Kemudian dikisar halus. Dan tambahkan air, ada sukatan air, rasanya 900 gram air dan satu kotak kecil santan. Yeah. Dan ikut jugalah selera, kalau puan rasa nak lemak lagi, nak tambah lagi santan pun boleh juga. Yeah. It's just ikut masing-masing punya selera. Yeah. Yeah. Okay, so setiap kali sekarang ni production kita dengan Laksa Johor, satu studio ni bau Laksa Johor. Pagi-pagi sedap datang kedai, sangat. Datang studio dah bau Laksa ya. Betul. Macam restoran pula. So Kak Zahra tunggu dia sikit, dia hilang uap panasnya. Kemudian kita perlu potong dia dua ya. Kita bukan potong dia macam ni, tuan puan. Saya kena potong dia panjang macam ni supaya dia dapat lipatan dia yang dalam 3 inci. Ya, sebab sini 12. Kita bahagi 4 lah. Kita bahagi 4. Ya, yeah. So kita dapat 3. So yang sini 14 inci. So red velvet kita panjang, roll kita panjang lah. Yeah. Kalau perempuan nak berniaga mungkin boleh potong 2 ke. Okay. Kita tunggu dia suam sikit lagi. Sejuk sikit. Ya, ada apa-apa soalan ada lagi, Belle? Ada yang kongsikan kita dah masak dengan menggunakan resipi Kak Zaidah. Alhamdulillah. Laila, saya kata semalam buat rendang hijau dan pulut Kak Zaidah. Sedap. Alhamdulillah. Siapa lagi yang dah buat? Yum. Okey, kongsi dengan kita. Dah lama juga ya kita tak apa tak kongsi, berkongsi dan tak kita sama-sama berbincang tentang resipi-resipi yang Kak Zaidah dah kongsikan sebelum ni. Jadi apa kata sementara kita tunggu kek ni sejuk sikit sebelum kita lipatkan dia. Yes. Okey. Apa kata kita kongsikan? Pin di bawah tunjuk loyang 14x14. Bukan ya, 14x12. Mohon maaf ya sebab bahan-bahan lain dah betul. Okay, apa loyang saja yang tak betul. 14x12 ya. 14x12 ya, bukan 14x14. Kalau 14x14, rollnya akan jadi nipis nanti. Dan kita akan lipat dia, dia akan jadi lebih panjang. Tak apa-apa, cantik. Ya. Yeah? Alright, okay. So jadi yang di Facebook ya, di Instagram, okay. Okay, so jadi loyang yang Kak Zahidah gunakan hari ni adalah saiz 14 inci kali 12 inci. Dia jadi apa orang kata, memanjang. Manjang lah. Rectangular. Okay, so now perempuan sepatutnya kena tunggu dia sejuk sikit lagi ya. Tapi kita kita nak kejar masa, kita nak pendekkan masa kita. So kita akan potong dua. Potong dua memanjang 14 inci ya. Potong dua pada bahagian yang 12 inci. Kemudian kita akan, sebab kita tak boleh nak terbalikkan dia, sebab dia panjang, so kita akan potong dia macam gini. Yang bahagian kita dah potong tu, kita akan potong kertasnya di bahagian, bahagian bawah tu. Nampak tak? Okay. So kita ada dua bahagian. So now kita nak roll dia dengan plastik ya. Dengan cling wrap ataupun dengan clear wrap ni. Sekejap ya, Kak Zahidah tarik dulu clear wrap ni sebab dia dalam kotak. Nampak tak, Bel? Boleh. Ataupun nanti jap. Kak Zahidah siap-siap potong dululah. Okay. Kita put aside dulu and then kita
Okey, kita sebenarnya kena tunggu dia sejuk sikit dan sebenarnya ya. Tapi kita tak ada masa. So, kita just buat sekarang. So, kita biar dia sekejap kena angin ni bagi dia panas dia tu keluar. Okey, kita akan spreadkan Nutella. Ui, sedapnya. Nutella ni memang tak ada yang, tak ada siapa yang cakap tak sedap ya Nutella ni. Ya. Okey, so jadi inilah Nutella yang Kak Zaidah gunakan. Okey. Okay. So kita akan spread. Nutella. Tu dia. Ni namanya macam tapak kuda mengancam je ni Kak Zaidah. Dia bukan tapak kuda ni. Tapak kuda ni. Kuda tu kaki dia warna merah Kak Zaidah. Oh, kita kuda. Nama je kita ambil daripada tapak dia. Tapi mak rasa dia tu kita nak, kita pandai-pandailah kita kita nak tambah sedapnya tu. Ha ya. Wow. Fantabulous. Sedap ni. Sedap ni. Tapi kena cepat dia tengok tu lah. Dia dah mula tertarik ya. Bila coklatnya dah mula keras ya. Sebab tadi biarkan dia terbuka kan dah kan? Yes. Okey. Okay. Lipat dua je macam ni. Kita perlu sejukkan dia selama 3 hingga 4 jam. Cantik ya. Keadaan belakang dia ni. Tu tak, dia tak patah. Dia tak patah ya. Ha. Ini kita selak sikit tadi. Kita tengok dekat sikit Kak Zaidah. Tengok. Texture dia tak patah ya. Di belakang, dia very soft. Very lembut. Dia tak crack ya. Ini nak kena pandai bakar di oven ya. Kena suhu oven you kena jaga. Itu yang paling kita takut sekali Kak Zaidah. Takut crack ke? Eh? Takut patah betul lah tu. Ya. Yeah. Okey, so jadi bila anda bakar dia dalam oven, anda kena pastikan suhunya ataupun apa tadi awal-awal yang kita patut buat Kak Zaidah, kita kena preheat. Panaskan oven. Yes, kita kena panaskan oven. Itu itu mesti ya, mesti panaskan oven. Tak boleh kata okey dah siap baru kita nak panaskan, nak save current tak boleh ya. Nanti kek you tak cantik. Dia bounce tak cantik. Dia naik tak cantik nanti. Sekejap ya. Kak Zara terlipat tadi. Tersensing. Tak apalah. Janji sedap, Ben. Harus Kak Zaidah. Sedap sangat ni ya. Bau you, dia punya lembut ni. Tengok ya. You dah tahu ya. Dia punya lembut dia. Sedap yang amat. Okay. Sebaldi ha. Mana sebaldi? Ya, yeah, kita pasal Nutella. Kita buat kita buat kek lapis Nutella ya. So memang kita punya Nutella ni memang banyak kat kedai. So kita bolehlah buat kuda, tapak kuda ni. Yes. Kita perlu sejukkan dia 3 hingga 4 jam hingga Nutella ni set. Nutella ni keras ya baru kita boleh potong. Kalau tak nanti tak cantik ya Nutella dia terkeluar-keluar nanti. Okay, you all dah boleh get ready dah. InsyaAllah moga kita diketemukan dengan Raya Haji tak lama lagi. Ya. Memang sedap dah dorang bisik kat telinga saya ni. Sedapnya dia pun dah tak tahan. Memang sedap. Okay, insyaAllah mungkin kita boleh raikan juga dengan resepi baru tapak kuda. Tapak kuda red velvet. Tengok ya, dia cantik ya, dia tak patah ya. So, harap perempuan buat juga tak patah lah macam Kak Zaidah buat ni. Okay, kita
tengok close up kat Zaidah. Kita tengok dia punya texture. Nampak ya? Very soft. Sangat. Sangat lembut. Lembut. Dia. Masya Allah. Tengok ya, dia dia lembut ya. Ya. Yeah. Okey, kita akan masukkan dalam chiller dulu sebelum kita potong. Tak boleh potong sekarang ya perempuan. Nanti Nutellanya terkeluar. Tolong ambilkan saya yang dah siap kat depan. Kita dah siap. So yang ini kita kena sejukkan. Sejukkan. Berapa lama kat Zaidah? Cantik kalau cantik 3-4 jam lah, Bel. Kat Zaidah boleh angkatkan lagi sekali. Inilah rupa dia. Okey, ni yang kita dah sejukkan. Okey, kita akan letakkan macam ni dan kita akan put dalam peti sejuk ya. Alright. Okey, Bel, ini yang dah macam siap. Macam bantal kat saya dah. Macam bantal eh? Ya. Macam bantal. Okey. So, kita akan potong yang ni. Yang dah siap. Ini kita buat daripada pagi tadi. Okey. Nampak tu, Bel? Wow. Okay. Mengancam tengok tapak kuda ni. Okey, kita akan potong. Sikit. Kita potong dua dululah sebab dia panjang eh, Bel. Saya doily. Alright. Yang biasa. Inilah tu. Rupa tapak kuda red velvet hari ini. Kalau nak potong dia punya sini pun boleh ni, ya. Yeah? Nak potong, nak potong sini pun boleh jugalah. Dia pempat cantik. Ya, yeah? Nampak cantik, nampak kemas sikitlah kerja yeah, kita ya. Yeah? Ada setengah orang panggil ladang, ladang kuda. Yelah, ladam lah, ladam kuda. Ladam kuda kan? Ada orang panggil ladam kuda. Lubang dah pula, Bel. Kenapa dia berlubang? Kita sumbatlah sikit. Kita sumbat. So kita tak nampak kan benda tu kat dalam. Komplikkan dia. Kan? Ha. Letak banyak-banyak. Jangan apa orang kata jangan takut-takut dia kat Zaidah. Yes. Letak je. Ha, tu macam tu dah berlubang macam mana kat Zaidah? Dah sumbat je lah. Kita sumbat. Okay. Tu. Kan tak nampak? Aduh. Dia berlubang pula ya. Entah apa hal katnya dia berlubang. Ya. Ya, buatnya bukan main lama. Betul. Makan dia sekejap je. Ada lubang pula ni. Lubang tu dah tak ada. Inilah rupa. Siapa yang tanya-tanya macam mana ladang kuda tu macam mana tapak kuda. Inilah dia roll tapak kuda untuk hari ni. Okay, Kak Zaidah, nanti kita sumbat lagi. Kak Zaidah add kan untuk you all special lagi resepi hari ni red velvet ya. Dan untuk resepi hari ni macam Kak Zaidah mention kan, untuk tapak kuda, jika anda nak buat yang original flavor, by all means ya, boleh gunakan resepi yang sama yang Kak Zaidah kongsikan hari ni. Okay, jadi buang sajalah red velvet tu. Betul Kak Zaidah? Jangan letak red velvet tu. Just biarkan dia plain ya. Putih. Jadi dia jadi original lah. Ini cuma kita nak tambah sedap je, Bel. Yes. Dan memang sedap ya. Kalau kita buat red velvet ni, dia memang sedap. Tapi kalau hari raya ni antara apa popular item ya yang memang orang cari. Betul, Bel. Untuk dibuatkan hidangan hari raya. Bak kata viewer kita tadi, ini resepi penutup lah ni. Penutup apa? Penutup raya.
Okey. Jadi kita dah dah di penghujung Aidilfitri Syawal. Untuk tahun ni. So jadi apa salahnya kalau kita buat ni? Okey, ada soalan. Kalau lagi dengan cream cheese, macam mana resepinya Kak Zaidah? Please thanks. Sedapnya. Tiba-tiba ada cheese pula Kak Zaidah. Ya, yeah, sekarang ni macam tak jauh dengan cheese, semuanya cheese. Kan? Sedap. Kadang kalau lipat dia crack, apa sebabnya? Yalah tu dia kering lah tu. Dia dry, dia jadi too dry. You bakar dia terlalu lama. Okey, Kak Zaidah mungkin boleh close up Kak Zaidah yang yang Kak Zaidah potong ni, mungkin kita boleh tengok, pusingkan ke belakang dia untuk tengok dia tak crack. Ni, see, dia tak crack ya. Dia tak crack langsung, tak koyak pun. Sedikit koyak pun tak ada. Dan dia pun tidak tertanggal dia punya skin. Ya, some cake dia akan tertanggal ya skin dia. Kalau you kopek dia tertanggal. But this is okay. Nampak? Dia tidak pecah, dia tidak tertanggal, dia tidak melekat di tangan kita. Cuma coklat je sepah. Sedap. Okay, so ni lah rupa red velvet tapak kuda. Yes, wow. So very nice. And then sedap ya. Ini tapi kek ni kena sejuk ya perempuan. You kena serve dia sejuk baru dia tak melekat. Kalau tak dia melekat sikit lah sebab dia Nutella kan. Yep. Cantik sangat ni. Yes, it's red velvet, Khadijah. I have a question. Can yes. you use heavy cream while baking? Macam mana tu? Guna heavy cream. Some heavy recipes cream? We do use heavy cream, but not for today, ya. We do not use any heavy cream in this recipe. Sedapnya you. Memang sedap. Sedap sangat ni, ya. Perempuan boleh cuba buat ni. Tak payah nak tunggu raya lah. Sangat-sangat sedap. Sedap tu Kak Zaidah tengah nak penuh kan yang tiba-tiba dia ada lubang-lubang tak? Alright, yeah, tanya macam mana nak dapatkan e-book. Alright, di Facebook saya tunjukkan. Nak e-book 330 resipi percuma? Okay, WhatsApp team admin Kak Zaidah sekarang di talian 011-6426-4742. Sekarang. Okay, nampak tu Kak Zaidah tengah tutup lubang dia ni ya. Tak lawa, tak cantik pula kita kalau ada. Tak tahulah dia macam mana, tiba-tiba gulung ada lubang ya. So it's okay kalau terjumpa macam ni, you just lah ni Kak Zaidah. Banyak lagi kat tengah-tengah tu. Okay, dah sememeh semua ha. Alright. So inilah rupa red velvet tapak kuda kita. So dia akan messy sikit lah sebab dia main dengan Nutella ya. Nutella walau macam mana pun dia keras, nanti dia akan lembut balik. Alright. Yes. Roll tapak kuda red velvet untuk hari ini. Yes. Kalau perempuan tak suka buat red velvet, perempuan ataupun kadang-kadang waktu sekarang ni nak keluar rumah pun tak boleh, nak pergi bakery shop pun tak boleh ya. Tak boleh keluar. So mungkin tak ada red velvet perasa red velvet. Kalau tak nak buat warna merah, perempuan boleh buat putih saja. Tak perlu letakkan perasa dan tak perlu letakkan pewarna. Just biarkan dia plain color and then proses dia sama juga. Okay. So kita punya tapak kuda kita cantik, tidak terlalu gebu sangat kan? Kalau mungkin acuannya agak kecil dia akan jadi bulat sikit. So terpulanglah. Tapi kalau macam ni just nice, tidak terlalu besar sangat untuk kita nak makan lah Bel. Alright, alhamdulillah. Okay, so jadi jangan risau bila anda keluarkan perisa red velvet dan juga coklat. Jangan risau, teksturnya memang tak akan terkacau. So jadi anda boleh gunakan untuk buat original flavor. Alright, alhamdulillah Kak Zaidah. Yes, alhamdulillah. Selesai dah. Kita punya cantik. Dia tak merekah, dia tak patah. Just nice. Dia punya bentuk pun tidak terlalu bulky ya, tidak terlalu besar. Macam ada setengah-setengah Swiss roll tu dia buat dah jadi macam terlalu kembang ya, besar sangat. Itu dah rupa macam more to sponge ataupun more to Swiss roll yang tebal tu ya. So yang ni just sedang-sedang boleh ya, kalau pencantik. Alright. Thank you so much Kak Zaidah. You're most welcome. Akhirnya mudah-mudahan ya. Sekian lama. Mudah-mudahan yang request nakkan sangat tapak kuda. Kak Zaidah dah tunaikan permintaan, cuma Kak Zaidah tukarkan sedikit kepada perasa red velvet ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi tengah hari ni. So insya-Allah Bel, ada apa-apa lagi yang nak kena jawab ke apa tak ada ya? Tak ada. Apa tu?
Ada juga. Tak ada, semua cakap cantik. Alhamdulillah. Ah, cantik, cantik memang sangat. Cantik. Beautiful. Ah. You can see Nutella kan tidak terlalu gelap. Mm-mm. So kita buat yang bahagian layer coklat ni tu kita buat gelap sikit. So that bila kita spread Nutella, dia akan nampak ada one dark layer and then Nutella. Sebab Nutella dia tak warna hitam ya. Dia tak warna coklat gelap. Dia soft coklat. Ya. Yeah? Right. Ah, so kita akan nampak one layer dark. So sedap ni. Sedap sangat. Makan sejuk-sejuk sedap. You, alhamdulillah. Kan? Okay, so saya dah menu kita hari ni. Alright, alhamdulillah okay, Bel. Jadi reminder again untuk produk Kak Zalah yang berada di Singapura. Sebab ramai yang bertanya, banyak sangat yang masuk ni yang tanya harganya berbeza daripada Betul. Malaysia. Okay, memang sebab berbeza. Sebab ada tax tarif dan juga ada kos logistik ya untuk kita masukkan di Singapura. Betul so, ya, jadi harap perempuan berbeza. Sebab kalau perempuan order direct dengan saya, kalau saya nak post juga akan lebih tinggi harganya. Ya, daripada yang yang puan boleh dapat dari kita punya agent di sana. Ya. Alright, okay. Jadi hang in there. Dan juga produk Kak Zalah yang terbaru ni dah on the way. Dah on the way ya. On the way ke Singapura. Jadi hang in there. Alright, thank you so much Kak Zalah untuk okay, menu hari. Alhamdulillah Bel. So okay, ni lah rupa tapak kuda Red Velvet. Dan harap perempuan berpuas hati dengan resepi tengah hari ni. So harap insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama akan datang. Kita tak tahu ya. So insyaAllah kita jumpa lagi dengan menu dan resipi lain. So stay at home, duduk rumah. Yeah. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, bye.